Lilit hutang klub Arab Saudi Al Nassr resmi disanksi FIFA. Klub kaya raya Arab Saudi Al Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo mendapatkan sanksi dari FIFA karena terlilit hutang. Dilansir dari Daily Mail, FIFA melarang Al Nassr untuk mendaftarkan pemain baru baik transfer domestik maupun internasional. Al Nassr terbukti belum membayar biaya kompensasi sebesar 390 pound sterling atau sekitar 7,5 miliar rupiah kepada Leicester City atas transfer Ahmed Musa yang bergabung kembali pada tahun 2018. Resmi Samir Handanovic tinggalkan Inter Milan. Masa pengabdian Handanovic di Inter Milan resmi berakhir. Inter mengkonfirmasi bahwa sang kiper akan meninggalkan Giuseppe Meazza di musim panas ini. Melalui laman resmi mereka, Inter Milan mengkonfirmasi bahwa Handanovic akan meninggalkan Inter. Setelah 11 tahun bersama, penjaga gawang Slovenia tersebut akan meninggalkan kota Milan. Menurut kabar yang beredar di Italia, Handanovic belum mengambil keputusan apapun terkait masa depannya nanti. Ia kini masih memprioritaskan untuk bertahan di Italia, namun ia juga membuka diri untuk bermain di luar Italia. Cerentor resmi bergabung dengan PSG. Gelandang muda Italia Cerentor bertekad untuk memberikan segalanya untuk PSG setelah resmi bergabung klub ibu kota itu dengan status bebas transfer dari Benfica. Cerentor telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan PSG. Gelandang berusia 18 tahun tersebut mengungkapkan rasa senangnya bisa bergabung dan meyakini itu adalah pilihan terbaik untuk karirnya. Paul Torres resmi bergabung dengan Aston Villa. Aston Villa mendapatkan pemain baru di bursa transfer musim panas. Mereka baru saja mendatangkan Paul Torres dari klub Spanyol yakni Villarreal. Menurut laporan Fabrizio Romano, Aston Villa menebus sebesar 32,5 juta pounds, plus bonus sebesar 5 juta pounds. Nomor punggung Torres di klub barunya ini juga sudah diketahui. Bek asal Spanyol ini akan memakai nomor punggung 14. Torres menjadi rekrutan kedua Aston Villa pada bursa transfer kali ini. Sebelumnya The Villa berhasil mendatangkan gelandang asal Belgia yakni Yuri Tielemans. Sergei Milinkovic-Savic sah menjadi pemain Al-Hilal. Al-Hilal akhirnya kembali menuntaskan proses transfer dari Sergei Milinkovic-Savic. Pemain yang dipoyong dari Lazio ini secara resmi telah berganti seragam. Al-Hilal merogoh kocek saku hingga 40 juta euro demi bisa memboyong pemain berusia 28 tahun tersebut. Sergei Milinkovic-Savic dikontrak oleh Al-Hilal dengan durasi 3 tahun. Setiap tahunnya pemain timnas Serbia ini akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta euro. Sergei merupakan pemain elit ketiga dari kompetisi Eropa yang berhasil diamankan oleh Al-Hilal. Sebelumnya Al-Hilal sudah mendapatkan tanda tangan dari Ruben Neves dari Wolverhampton dan juga Khalidou Koulibaly mantan pemain dari Chelsea. Inter Milan resmikan Jean-Aurel Bissek. Inter Milan akhirnya punya seorang bek baru di musim panas ini. Kepastian itu didapatkan usai meresmikan Jean-Aurel Bissek sebagai penggawa Anyar Nerazzurri. Inter menebus klausul pelepasan dari Aurus sebesar 7 juta euro. Awalnya Inter berencana untuk mengontrak Bissek selama 2 tahun. Namun dari laporan yang beredar sang pemain, ini resmi dikontrak selama 3 tahun. Katsuyoshi Miura resmi perpanjang kontrak di Oli Firenze. Katsuyoshi Miura masih belum meninggalkan dunia sepak bola profesional. Statusnya sebagai pesepak bola profesional tertua masih akan berlaku hingga musim panas 2024 mendatang. Pemain yang akan berusia 57 tahun pada Februari 2024 nanti seharusnya dijadwalkan kembali ke Yokohama FC. Namun kini kontraknya resmi diperpanjang oleh Oli Firenze. Laporan dari BBC menjelaskan status Miura nantinya masih merupakan pemain pinjaman. Hanya saja durasinya tidak diungkapkan ke publik. Biaya transfer Andre Onana kini sudah disepakati. Manchester United sedikit lagi mendatangkan Andre Onana. Manchester United berhasil mencapai kata sepakat dengan Inter Milan terkait dengan biaya transfer. Inter Milan dan Manchester United sepakat di angka 54,8 juta euro terkait mahar transfer dan jumlah tersebut sudah termasuk dari add-on. Onana nantinya akan langsung jadi kiper nomor 1 di Manchester United. Hal itu sudah pasti semenjak David De Gea memutuskan tidak memperpanjang kontraknya.
Jordan Henderson pertimbangkan pergi dari Liverpool. Kapten Liverpool Jordan Henderson dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk angkat kaki dari Anfield Stadium setelah ia mendapatkan tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Al-Ittihad dikabarkan tak berhenti untuk menggoda Jordan Henderson. Mereka dikabarkan akan menggoda Henderson dengan kontrak gaji senilai 190 ribu pounds per pekannya. Laporan itu juga menyebut bahwa Al-Ittihad akan memberikan Henderson kontrak berdurasi 2 tahun. Ada juga opsi perpanjangan selama 1 tahun. Barcelona restui Arsenal untuk angkut Ferran Torres. Menurut laporan dari 90 Min, Arsenal berpotensi mendapatkan jasa Torres. Sang winger bakal dijual oleh Barcelona di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Xavi mengizinkan Barcelona untuk melepas Torres ke Arsenal. Alasan mengapa Barcelona mengizinkan Arsenal memboyong Torres karena mereka membutuhkan uang. Barcelona tidak bisa bergerak leluasa di bursa transfer kali ini. Mereka harus mengumpulkan uang sekitar 200 juta euro jika mereka tidak mau terima sanksi dari Financial Fair Play. Dan Barcelona telah menetapkan berapa besar harga yang harus dibayarkan Arsenal untuk bisa mendapatkan jasa Ferran Torres. Sang winger kabarnya bakal dilepas di kisaran angka 40 juta euro. Debut manis Mason Mount di Manchester United menang dan hampir mencetakkan gol. Mason Mount mencetakkan debut manis bersama Manchester United. Ia tampil cukup baik dan Setan Merah menang atas Leeds United. Mount menunjukkan performa yang cukup baik. Gelandang asal Inggris tersebut bahkan hampir mencetakkan gol pada babak pertama. Mason Mount mengaku sangat senang bisa kembali turun ke lapangan bersama Manchester United. Terlebih Setan Merah meraih kemenangan pada pertandingan ini. Winger Real Betis jadi pelapis dari Mohamed Salah di Liverpool. Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan tertarik untuk memboyong Luis Enrique dari Real Betis. Dikabarkan ia cukup sering dijadikan starter di skuad Betis. Sepanjang musim 2022-2023 kemarin, Enrique bermain sebanyak 43 kali di semua kompetisi. Dan dari 43 laga tersebut, Enrique mampu mengemaskan 3 gol dan juga 7 asis. Enrique sendiri bakal cocok bagi Liverpool, sebab selain bisa bermain di pos sayap kanan, ia bisa bermain di sayap kiri, sebagai striker maupun gelandang kanan. Ia juga pernah dioperasikan sebagai gelandang serang maupun penyerang tengah. Dan menurut laporan dari VIS Club disebut melihat Enrique bisa menjadi pelapis yang pas bagi Mohamed Salah. Harry Maguire disarankan pindah ke Aston Villa. Pergi dari Old Trafford menjadi opsi yang realistis bagi Harry Maguire terkait karirnya di timnas Inggris. Sejauh ini West Ham United dan juga Tottenham Hotspur cukup santer dihubungkan dengan pemain berusia 30 tahun tersebut. Namun striker legendaris Manchester United yakni Dwight York meyakini bahwa Aston Villa akan menjadi klub yang tepat bagi Harry Maguire. Yang mengatakan bahwa Aston Villa akan menjadi tujuan yang bagus bagi sang pemain. Mereka ambisius dan ingin menembus 6 besar. Unai Emery sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Mereka juga punya stadion yang hebat dan basis fans yang menakjubkan. Manchester United sendiri dikabarkan tetap memasang bandrol ambisius untuk Harry Maguire, yakni senilai 50 juta pound sterling. Manchester City tolak kemungkinan menjual Julian Alvarez ke Arsenal. Meski belum ditampilkan secara konsisten, tapi Manchester City enggan melepas penyerang potensial mereka yakni Julian Alvarez kepada rival di Inggris mereka yakni Arsenal. Dilansir dari 90 Min, pihak Manchester City merasa jika mereka masih membutuhkan tenaga dari Julian Alvarez untuk opsi di lini serang. Apalagi stok penyerang mereka hanya menyisakan Erling Haaland saja jika Alvarez dilepas pada musim panas ini. Nicolò Saniolo tergoda dengan tawaran dari Arab Saudi. Laga Stadio Ospal mengkonfirmasi bahwa Al-Hilal tengah melaksanakan negosiasi tahap lanjut dengan Nicolò Saniolo. Dan sang gelandang serang Galatasaray tersebut dikabarkan tergoda untuk pindah ke Arab Saudi. Sebelumnya media Turki mengabarkan bahwa klub Arab Saudi itu telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai mencapai 120 juta euro kepada mantan bintang milik AS Roma tersebut. Jika jadi bergabung, maka dia akan menjadi pemain tim nasional Italia pertama yang bermain di Arab Saudi. Era Messi Ronaldo menuju akhir, Mbappe mulai berpikir Ballon d'Or. Nama Kylian Mbappe dianggap menjadi salah satu pemain yang bakal meneruskan tahta tertinggi dalam dunia sepak bola di masa depan.
Tak sedikit yang merasa jika Mbappe pantas muncul ketika era Lionel Messi dan Ronaldo sudah usai nanti. Pemain 24 tahun itu kini tampak mulai berbicara soal kans dalam ajang trofi Ballon d'Or. Ia mengaku bahwa berbagai pencapaian individunya sampai sekarang membuatnya pantas mendapatkan pengakuan sebagai sosok pesepak bola terbaik dunia. Gencar Lukaku, Inter Milan naikkan penawaran kepada Chelsea. Dilaporkan pakar transfer Gianluca Di Marzio, Inter Milan kabarnya menawar Lukaku lagi. Kali ini angka yang disodorkan mencapai 30 juta euro atau hampir 499 miliar rupiah plus sejumlah bonus. Harga kali ini naik dari penawaran sebelumnya. Pada percobaan pertama, Inter menawar sekitar 25 juta euro plus bonus tambahan, tetapi ditolak Chelsea. Tembus kabarnya mematok harga mencapai 45 juta euro. Namun Inter dikabarkan tak akan mau mengeluarkan dana lebih dari 35 juta euro untuk sang striker. Arsenal siap mengajukan tawaran untuk gelandang milik Gremio. Arsenal dikabarkan bersiap untuk mengajukan tawaran memboyong gelandang Gremio, yakni Pitelo, ke Emirates Stadium. Gremio saat ini memiliki 70% hak atas Pitelo dan menuntut biaya transfer mencapai 8,5 juta pound sterling. Sedangkan sisanya 30% lainnya dimiliki oleh mantan klubnya, yakni FC Cascavel, yang bermain di kasta keempat sepak bola Brazil. Pitelo menjadi salah satu pemain terbaik di Gremio di musim ini, dengan 7 gol dan 4 asis dalam 33 penampilan. Pemain berusia 23 tahun itu mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah. Harry Kane tertarik gabung dengan Bayern Munchen. Harry Kane akhirnya tertarik bergabung dengan Bayern Munchen di musim panas ini, meski mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari Tottenham Hotspur. Diberitakan oleh ESPN, juara bertahan Bundesliga itu akan mengajukan penawaran ketiga kepada Tottenham, di mana tawaran terakhir mereka senilai 70 juta pound resmi ditolak. Agen sekaligus saudara Kane, yakni Charlie, juga sudah secara rutin berkontak dengan pihak Bayern Munchen dan membahas potensi transfer yang akan mungkin terjadi. Kini tinggal menunggu Harry Kane untuk mengutarakan keinginannya kepada chairman Spurs, yakni Daniel Levy. Manchester United tertarik amankan jasa Harvey Barnes dari Leicester City. Manchester United dikabarkan tertarik dengan potensi mengamankan pemain Leicester City, yakni Harvey Barnes. Dilansir dari The Daily Mail, United mulai mempertimbangkan untuk memboyong Barnes setelah mereka gagal mengamankan Yuri Tillman yang memilih bergabung dengan Aston Villa di musim panas ini. Keinginan Manchester United untuk bisa mendatangkan Barnes sendiri karena mereka ingin memperkuat lini serang mereka, terutama karena saat ini ada potensi bagi Manchester United untuk melepas Jadon Sancho jika nantinya ada tawaran yang masuk untuk dirinya.